pakai solder aja. Kalau ini mah solder, kalau udah lunak baru blower. Soldernya yang pisau, solder yang pisau. Timah dikit aja. Tuh, matanya kegedean lagi. Matanya kegedean. Ntar gue pakai solder yang satu. Sayang-sayang nih solder iPen buat gini ya. Baik, kira-kira udah lunak aja. Kira-kira kakinya udah lunak. Jadi nanti proses di blower nggak begitu lama. Oke, sudah. Gue pakai blower di panas 400 per 50. Tuh anjing panas kusuk. Ini ada soket, gua tutupin dulu ah. Soal settingan blower masing-masing aja dah. Karena feeling tangan itu beda-beda. Nah, ini posisi dorong ya, posisi dorong harus keluar. Harus keluar. Kalau ke sini, ini ke sini ada IC kecil, ke sini ada soket, ke sana ada sim tray. Nyari yang paling aman, itu trik blower ya. Jangan sembarangan. Bismillah, mudah-mudahan aman. Dah, kurang tajam nih pisaunya.
Oke. Kita langsung goyang saja. Sudah tergoyang. Kalau mikroskop enak kelihatan. Saya cut dulu, lagi dikipasin. Oke, udah dingin. Kita bersihkan. Kalengnya pasang lagi enggak? Terserah. Kalau saya ngotang-ngotang-ngotan, kadang pasang, kadang enggak. Oke, pastikan enggak ada sisa-sisa kaki. Ya, enggak ada sisa-sisa kaki yang nyempil atau gimana gitu nih ada nih. Bahaya. Makanya ya alat itu penting. Alat itu emang penting banget. Ya gimana? Yang belum punya ya nabung lah ya. Yang belum punya buru-buru nabung. Biar kerjaan jadi enak. Oke, sudah. Gua mau ngecek VCAP-nya aman enggak. Aman. VCAP-nya aman, gua mau rakit ya. Gua mau rakit. Sinyal dulu aja. Pasang antenanya. Belum bener nih, nah gini antenanya pasang, terus kasih baut satu aja buat pegangan. Pasang backdoor itu wajib karena di sini ada penancang ya tuh. Oke, kita lihat SIM card 1 di sini ya, atas.
Satu, dua, tiga. Oke, tungguin ya. Kau yang di sana, aku yang di sini. Restart dua kali, biarin nggak apa-apa. Ciri-ciri down. Ini lampu gue matiin aja ya. Nah, dari tadi kek. Oke. Ini pin kartu gue. Emang sengaja gue pin. Kita lihat passwordnya. 406. Gua minta emang, wah langsung guys tuh lihat, lihat nggak auto 4G, mantap nggak tuh? Walaupun nggak full, tapi kan ini belum saya rapetin emang. Don, ya nggak? Yoi. Oke, ini kaleng gue pasang lagi ya, biar rapi lah. Kalengnya gue pasang lagi. Oke, segitu aja.